Sabah ni aku suka sebab seafood dia lain macam ah. Tu murah-murah. Aku makan kat tempat apa ni? Pasar apa ni yang banyak-banyak kat depan ni aku pun tak tahu lah. Oh, semalam makan lobster, makan ni. Ada rasa gegaran ke masa kat Filipin gempak? Ish. Ada rasa gegaran? Ada Filipin gempak? Eh, iya ke? Asal aku tak tahu. Saya orang Sabah. Azma, saya di Sabah ni. Tak ada plan nak naik gunung ke? Eh, kau jangan. Dah tak ada masa nak naik gunung ni. Hari Malaysia ni, hari Isnin minggu depan ni aku nak kena set program untuk kementerian ni kan, dengan agensi finas ni. Kau jangan macam-macam. Tak ada plan naik gunung. Oh, jangan. Semalam aku lepak dengan ni tau. Aku naik, aku je flight tu, aku naik sebelah aku orang Jepun. Nama dia Kikiko. Tu je aku tahu. Kikiko. Dia profesor. So, dia cerita dengan aku. Dia daripada Thailand. Datang KL sekejap, Malaysia, terus pergi ke Sabah. So, aku ceritalah aku ni, kalau nak cerita pasal Jepun, memang banyak sejarah Jepun dekat Malaysia ni. Macam sekolah aku kan, sekolah aku ni, St. John kan, St. John Institution dekat KL, sebelah KL Tower tu. Sebenarnya dia adalah kubu Jepun, aku cakap. Oh, dia kata, yeah really, yes. Aku cakap kan. Lepas tu, depan sekolah aku tu, depan St. John tu, sekolah konvon Bukit Nanas. Nah, jadi bila sekolah konvon Bukit Nanas, aku cakap, itu hospital Jepun dulu. Yeah, really. Lepas tu, kita banyak jumpa hantu Jepun. Dia gelak. Tapi aku cakap betul lah. Bila aku cakap, ada kata aku sama, wow, dia macam tu. Aku rasa memang orang Jepun macam tu. Dia macam orang Korea kan. Bila kau cakap dengan orang Korea kan. Contoh kan, bila kau cakap dengan orang Korea. Kau sewin. Kau bongok kan? Ani? Oh, eh, dia mesti. Orang Korea dengan Jepun ni lebih orang kan? Tak ingat saya ke masa kat St. John? Alah, Zaini. Aku kena tengok muka lah. Sebab sekarang ni semua dah berubah. Itu aku pergi St. John sekejap. Adik aku ada cadet band apa benda lah kan. Dia datang nak celebrate jadi apa. Orang nak masak apa. Dia punya budak-budak. Dia bawa makanan banyak semua. Aku datang lah. Bila aku datang kan, so aku jumpa kawan-kawan aku kat situ, semua dah tua-tua kan, dah gemuk-gemuk. Mana aku nak kenal kan? Dia orang je kenal aku kan, ha? Sebab walaupun aku berubah, tapi orang tetap kenal I. Okay, ha? Encik, apa nak pesan kepada rakyat Malaysia bila I show speed datang? I show speed datang kan, Syaz. Okay, macam ni lah. Aku tak kenal sangat I show speed. Tolong kau cerita sikit I show speed ni apa benda. Saya mengajar kat St. John. Ui, Zaini ajar kat St. John. Kau dah jadi cikgu? Alhamdulillah. Saya duk tinggal abang berlakon dengan Haiti sekarang ni. Zaman terhavok dalam dunia. Oh, mix. Memang lah. Masa tu havok gila tu. Aku kalau datang Sabah masa tu. Huish. Macam Michael Jackson. Ha. Sekarang ni bila orang tengok aku macam. Dia macam was-was. Ni betul ke Zaini? Ni betul ke? Ah, dia macam tu. Aku memang suka macam tu. And aku buat bongok je kan. Sebab apa, dulu aku tak ada misai janggut. Sekarang aku ada misai janggut. Mungkin nanti tak lok dua aku buang ni, aku tinggal misai je. Tuan! Tuan! Yo, tuan! Yo! Saya pernah ajar Zek. Ha? Ya ke? Zaini Johari, saya mengajar. Eh, cikgu ke ni? Cikgu saya ke? Zaini eh? Yang cikgu gemuk-gemuk tu yang ada misai ke? Cikgu Zaini tu, betul ke? Hai adik, morning Melayu ka? Hai adik, morning Melayu ka? Lily? Ya, Melayu. Ha, abang dah lama tak berlakon. Doris, abang balik ni, abang dia berlakon lah satu cerita drama dengan Isma. Epok, nama dia Epok. Epok. Abang berlakon dekat Bentong, Pahang nanti, apa lagi, macam-macam lah. Asmawi Yusof, bos. Ya, Muhammad Hadik Kuntu. Apa lagu Afif Syuib yang apa ni dengan isteri dia tu? Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku. Tu betul. Betul. Betul lah tu. Ayam dah berkokok bang, bangun lah. Ketam comel, aku sudah bangun, aku sudah breakfast, aku sudah semayang, semua sudah bah. Semua sudah bah. Jadi juara Hero Baja. Awak bayar saya tahun 79. Tak. Nickname, awak lagi tua daripada saya. Saya bukan bayar awak. Saya 80, awak 79. Okey, saya tahun monyet, awak tahun kuda. Eh, bukan. Awak tahun apa? 79 tahun apa? Saya pun tak tahu. Tapi saya tahun monyet ni. Pasal tu perangai macam monyet.
Lagu 91 bang. Lagu 92. Berlakon filem aksi lah. Eddie Putra kau sabar. Sabar. Eddie Putra sabar. Saya akan berlakon nanti. Saya tak nak bagi tahu sebab tak sign kontrak lagi. Tahun kambing. Tahun kambing. Salam bang. Salam Glocal Group. Nuraini. Thank you Nuraini. Boleh bakal kau. Saya ustaz. Betul lah ustaz. Ustaz Zaini. Aku dah agak dah. Gemuk-gemuk sikit ada misai tu. Aku tahu-tahu. Oh ustaz. Ustaz apa khabar ustaz? Oh cikgu aku tu. Aku nampak tu. Pasal tu aku tengok macam lain-macam je. Gambar yang bagi komen tak ada gambar. Cikgu punya. Cikgu St. John. Lama dah. Filem Sembilu bang. Filem Sembilu dah tak boleh dah. Hero dah tua dah. Aku dah bagi tahu Datuk. Tok buatlah Sembilu 8. Dia kata. Kau tengok. Kau pun dah tua. Kau ngajar Tok Ustaz Selam ni. Ada dia kata aku tua. Assalamualaikum. Last jumpa Jom Hebo JB. Banyak berubah Z. Siapa tu? Cinta Hani. Ye. Saya ni berubah kerana image yang saya buat ni adalah image yang untuk karakter baru saya. Lepas tu rambut panjang. Saya rambut panjang belakang ni. Belakang ni. Lepas tu saya mengiring ke tepi macam ni. Saya tak boleh ke belakang sebab saya ikat rambut. Kalau saya buka serabai dah. Dulu kerja bank kan? Ya, saya kerja bank. Saya pernah kerja kat HSBC. Saya pernah kerja kat Citibank. Saya pernah kerja kat Yon Bank. Yon Finance. Satu grup lah dengan Yon Bank. Syafiq Haikal Cam Lakun. Syafiq Haikal. Siapa Syafiq Haikal? Still awet muda Noraini. I know I kan awet muda kan. Orang selalu cakap I tua. I cakap come on lah, I muda lagi okay. Apa hal pula aku kata I tua. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam Aris. Abang Z, komen sikit Hot FM tu patut ke DJ macam tu. Bagi aku tak ada isu pun. Apa yang KJ buat tu tak ada isu pun. Ni pandangan aku kan. Kalau dia nak sekarang ni, dia orang tengah berkempen untuk nak mendapatkan undi, untuk dia orang meraih undi daripada pengundi untuk anugerah bintang paling popular. Dia dicalonkan dalam kategori DJ kan, DJ popular. Jadi kalau dia nak berkempen, tak, bagi aku tak ada isu pun. Tak ada kena-mengena. Kenapa nak sensitif sangat? Betul tak? Benda tak ada isu pun. Bagi aku konten biasalah. Bukan dia ada sebut mana-mana. Dia ada sebut sebiji macam yang sesiapa buat kan. Dia ikut cara dia tersendiri. Jadi tak ada isu pun bagi aku. Apa benda yang koyak sangat ni? Semua tak boleh cakap ni. Baik kau macam tu kau tutup mulut semua orang. Tak boleh, tak payah cakap. Kan? Takkan benda tu pun nak koyak? Alah kecoh lah. Kan ku cerita pada semua cinta antara kau dan aku. Tu. Salam Bang Zat, sihat kah? Sehat, aku sehat Zat. Kau di mana tu? Lagu film. Film tak luk lah Datuk. Film tak luk tu bagus tau. Kau baik kau pergi tengok. No sweet, thank you. No sweetie. Thank you Alip. Lah Datuk kau tengok tau. Kan? Semua bagus yo. Semua bagus. Aku suka tengok lah Datuk tu. Aku bangga dengan director Zul tu kan. So aku cakap, kau nak buat Takluk 2 kan? Baik kau bagi aku. Kau tidak aku cekik kau. Terus dapat. Aduh. Assalamualaikum Datuk. Ya, waalaikumsalam Zul. Apa khabar? Putera nak menjerit tu abang ke berlakon? Ya, abang berlakon. Masa tu abang muda umur 25 tahun. Sekarang abang dah 40 tahun. Kan? Bang di mana tu? Aku di Sabah ni. Aku di Sabah. Di dalam hotel ni. Tengah boring-boring ni. Tengok boring. Tak tahu nak buat apa ni. Aku mau riki-riki nanti. Itu Dewan Putatan ni. Programnya besok. Petang sekarang pun lepas solat mana dia juga. Dengar cerita Sheriff 2. Sheriff 2 dengan Takluk 2. Jangan terkejut kalau ada nama abang, okey? Nama abang jadi cleaner je kat situ. Tak kisahlah. Jadi tukang sapu ke tukang ni kan. Jadi ada nampak muka dekat filem tu. Okey lah. Rindu Dato' nak bawa watak hero buat filem. Itulah orang tak percaya kat kita kan. Tak pernah cuba kita lagi. Sabah hadir. Haris. Sabah hadir. Boleh bakal kau. Abang berlakon lah tu. Berlakon lah. Tak adalah. Tak sign lagi. Mana nak cakap berlakon tak berlakon. Apa benda ni? Claim. Apa benda claim? Apa ni? Aku tak pernah ada benda-benda bongok ni. Tapi boleh lah. Kan ku cerita pada dunia cinta antara kau dan aku. Dah enam tak?
Ya, masih presiden, masih presiden. Kenapa aku kalau presiden tak boleh buat panggil monyet macam ni ke? Kena, memang kena protokol, kena ni. Kan? Nak kena serius. Apa-apa? Baik. Aku tak boleh lah tu. Eh, kalau serius sangat, I cannot go lah. Boleh je, kan? Not Imawati. Ha. Aku ni tak ada stand lah. Mana nak take stand ni? And stand boleh lah. Ni berat sikit ni. Ni kira consider dia bagi free ke apa? Ni ada balik bayar ke tak ada? Sekejap. Aku letak sini sekejap. Penat tu. Habis ambut air. Ni. Spicy gochujang cheese flavor. Perisa keju gochujang pedas. Trans fat free. Trans fat dia free. Yang lain tak free eh. Ni kira dia hantar ni apa benda ni? Choice of the unusual. Free kot. Kan? Kau rasa free tak? Free lah kot. Tak tahu. Abang pergi apa kat Sabah? Hari Malaysia hari. Hari Malaysia. Tu. Tu kampung ni eh? Kampung air eh? Ni kampung air eh? Siapa orang Sabah? Ni kampung air eh? Kampung banyak air ni? Dekat pulau-pulau ni? Ni kampung... Yeah, kampung air. Sabah di mana abang? Keke. Aku di keke ni. Mana ni nak letak ni? Aku tak tahu. Letak sini kot. Selamat ke? Selamat lah kot. Dan sedap aku boleh ni. Kan ku cerita pada dunia cinta di antara kau dan aku. Pulau Gaya tu bang, Pulau Gaya. Aku tak tahu sangat ni Pulau Gaya ni. Bawah ni ada pasar-pasar ni aku. Pasar Tagalog eh. Tagalog. Ani mani 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 mani. Anda betul kata kaya pola pola ketik pola 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 pola. Tu bahasa ni. Tu bahasa Filipin campur Sabah. Ina mono ina kan tanah kepoto sisa beli kalau itu situ hihi. Aku dengar macam tu je. Ini muka aku putih sebab ui kapal terbang. Oh kapal terbang tu. Mbak kapal terbang. Kapal terbang. Oh. Kau jatuh handphone aku ni dah. Satu handphone aku rosak. Ciut betul. Kau rasa dia berlaku laut Datuk kat situ ke? Tak mungkin aku sebab tu laut dalam sikit. Aku rasa mesti kat Sutra Harbour kot. Abang bagi dialog pengantin remaja satu bang. Samsul Pelat. Gila-gila pengantin remaja eh. Aku dah lupa lah. Mestilah ceria pagi-pagi ni. Kau duduk dulu lepas bau, lepas makan, tidur pun baik. Sedap. Sedap. Oh, Kelate apa ni? Kayak apa ni? Kenyang. Oh. Kita kat Sabah, cakap Sabah eh. Boleh bakal kau, boleh ba. Hotel mana bang? Dekat dengan Hilton. Hotel Hyatt. Kenyang boleh. Kat mana ni bang? Kat mana lagi? Kat Sabah. Aku kat Sabah ni. Aku kena minum air makan coklat dah. Sekejap. Antara kau dan ku agar satu dunia lihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegang tangan, kan takkan ku lepaskan. Mati lah nyanyi penat.
aku suka makan coklat ni supaya kita boleh release kita punya stress, boleh turunkan kita punya stress. Sebab tu kalau aku duduk dalam bilik, mesti ada air mineral water, mesti ada satu coklat untuk aku nak releasekan stress tu. Bukan aku tak nak minum air dekat dalam hotel macam ni kan. Ni sebab mungkin dia drinking water. Aku kalau tak ada pilihan, tak ada air, aku terpaksa minum drinking. Kalau tidak, aku minum mineral water je. Coklat boycott. Pula dah makan pun. Cantik Sabah ni. Hujan. Tenang. Tak orang naik bot. Bang, nak buang sayang ha? Tak buang sayang kan? Tu pun orang beli kan. Aku tak kira lah apa coklat pun. Makan tenang kan. Best bang, best Sabah kan bang. Sabah okey. Aku suka Sabah. Orangnya baik-baik, cantik-cantik. Yes, tenang bang. Ada laut. Banyak pulau. Tu pulau apa lah? Aku rasa nak pergilah pulau tu. Tu pulau kecil tu pun. Kan ku je Sumandak Sabah. Lawa-lawa Sumandak Sabah. Mana Sumandak? Tak jumpa lagi. Waalaikumsalam. Melekat dekat. Nama Fendi dah melekat kat sini. Kenapa nama Fendi ni melekat dengan saya, dengan Zek Zaidi ni? Sebab apa? Cerita Cemilu memang nama Fendi lah. 5 tahun saya berlakon dengan Datuk cerita tu kan. Lepas tu cerita yang paling terpanjang lah Cemilu tu. Kalau dekat RTM 204 episod. Satu episod 22. 26. Darab 4 musim. 204 lah kan. Dekat TV ke 204 lah. 400 lebih episod nama Fendi. Lepas tu berlakon pula filem Gila-Gila Pengantin Remaja yang lagu Hari Jadi tu pun nama Fendi. Terus saya tak langsung dia memang sama-sama naik nama Fendi tu. Hazila Terang Bulan macam pernah tengok ni. Kak Warana Cappuccino kan. Bila nak start kak? Lepas ni aku jadi duta sambal pula. Sambal pun sambal lah. Tapi masih menunggulah. Tak sedap bila? Bila start program tu? Saya tunggu je. Nak nyanyi lagu Happy Birthday bang. Hanya dengan laguku kau dendangkan kepadaku di Malaysia yang indah sempena hari jadimu. Happy birthday to you. Dah nak hujan dah nampak. Aku dah nampak dah kat Sabah-Sabah ni tengok. Aku pun nyanyi sikit je dah awan hitam dah lalu depan hotel aku ni. Nah, ya, Pak Karim. Betul. Aku malas nak nyanyi. Kesian orang kampung air ni. Tak lagi, bang.
Macam mana nak tanya? Oh, si laut ni ada joss lah. Tu aku nampak macam joss lah. Okay. Manis. Eh, mana belum tengok VTT aku, boleh tengok VTT aku eh. Aku ada berlakon dalam satu cerita tentang kayu dekat dalam YouTube lah. Cuba kau boleh tengok. Aku dah bagi link kan dekat MTIB. Aku pun tak boleh belah je untuk punya line tu. Boleh cakap aku ni, kenapa encik letak telefon? Aku buat komplain, aku call kat customer service. Dia kata aku boleh letak telefon. Padahal aku dah telefon 7 kali. 7 kali line tu terputus ni. Takkanlah aku nak tunggu customer service. Aku call customer service. Dahlah nak dapat customer service tu susah. Sekejap lagi aku tunggu, mana dia terputus. Bukan aku yang sendiri letak, dia terputus ni. Lepas tu 7 kali aku telefon, 7 kali dia cakap benda sama. Aku boot dengan dia terus dekat customer service tu. Aku cakap, ini bukannya pasal aku letak telefon menunggu kau customer service. Sebab aku nak tunggu kau pun susah, lambat nak dapat kau ni pun susah. Bukan aku yang letak telefon tu bila nak menunggu kau. Kau punya line yang terputus sendiri. Maknanya line kau yang macam tai. Ha, macam tu senang je aku cakap kan. Ni salahkan aku pula. Eh, kau ingat aku nak main letak macam tu ke? Asyik eh. Macam jadi as a gangster. Dan ni, kau kan tak pernah try aku lagi kan. Ha, dulu aku berlakon teater tu, aku berlakon jadi watak gangster. Orang pun tak sangka tu aku. Eh, tak pernah jumpa aku. Cuba kalau satu hari nanti kan, Samsul Yusof Aslam ke, Syafiq Yusof Aslam ke, Zul ke, siapalah kan, Adrian Tay ke kan, panggil aku untuk jadi gangster kan. Try lah tengok. Ha, barulah aku nampak lain tu lah. Takkan nampak sama. Asyik muka yang sama, stereotype je, tak pernah cuba orang lain kan. Orang pun dah boring. Betul tak? Orang semua tengah menunggu aku je ni kan. Gila eh, Sabah dawan ni betul-betul dekat gunung tu. Lain macam. Tu tengok laut, relax kan. Tu makan lobster murah. Makan lobster murah kat Sabah bro. Aku kalau kau bagi aku watak gangster, aku akan buat gangster, watak gangster tu yang berlainan daripada yang pernah korang tengok sebelum ni eh. Takkan aku nak bagi watak yang sama? Watak gangster, tapi takkan nak bagi watak gangster yang sama, betul lah. Mestilah kita nak buat kelainan, baru nampak kita yang lain. Kalau tidak nampak sama je, boring babe. Boring lah. Ui, ni naik boat lah. Sana pergi sana, susah. Sebenarnya, oh, sebab dia orang nak pergi ke bandar. Rumah dia orang kat situ kan. Tapi gila lah. Aku tengok kat aku tengok filem Lahat Datu tu dekat kampung air tu. Oh, jalan dia berbelit-belit kat kampung air tu kan. Naya apa kali. Gangster mana buncit? Kau mana tahu aku buncit ke tak buncit? Kau ingat dia orang tu bila dapat watak terus automatik dia berlakon ke? Dia mesti bagi 3 bulan tu kau buat badan. Ha, kau kena faham benda tu, konsep dia tu kan. Konsep kau nak bagi aku berlakon, takkan hari ni aku cakap besok aku dah siap. Hari ni aku cakap besok nak syuting, hari ni kau bagi aku offer besok aku nak pergi syuting. Nah, yalah, bagilah aku tempoh untuk nak build karakter aku. Tu Sezi Sam boleh buat. Ha, sekarang dia dapat watak apa, memang gemuk nak mampu dia buat kan, badan dia. So kau bagi masa lah, betul lah. Ini kau tak bagi masa, tiba-tiba kau panggil aku. Alah, lepas tu kau nak suruh aku buat badan fit semua. Hari ni kau bagi besok aku nak buat karakter, besok nak syuting melotak. Kau nanya lah macam tu, betul tak? Alif Tailo, ha. Ada syuting kat Sabah tak? Tak ada program kat Sabah. Awalnya beruban rasanya awak ni muda lagi. Eh, kalau beruban memang ada ubannya terus jadi tua eh? Dia tak ada isu pun.
kau ada uban ke tak ada uban. Aku, kawan aku umur 35. Kan? Ada uban. Dia muda lagi. Takkan kau nak cakap dia tua? Mungkin genetik tu. Genetik. Kau kena faham. Kau dapat style. Macam mana kau nampak muda, Zek? Macam mana aku dapat muda? Makan coklat, minum air mineral water. Nak lagi cantik muka kau, kau ambil ismayang. InsyaAllah. Nur lah muka kau nanti. InsyaAllah. Nur. Kawan saya umur 20 tahun penuh umban lah deh. Kalau umbannya terus kau declare dia orang tua kan, mana boleh. Ramai orang muda rambut putih je kau cakap dia rambut uban je, oh dia tua. Mana lah, macam mana kau boleh bagi definisi macam tu. Macam contoh kan, aku bila time dengan bini aku kan, dia cakap, eh you ni panas baran lah, sikit bawa kereta you marah sana. Memang okay, apa definisi baran dekat you? Oh, bila you tengok I marah je, oh I baran lah. Sekejap lagi besok dia pula bawa kereta. Bila dia bawa kereta, oh dia pun marah semua. Aku cakap, ah you pun pandai marah juga. Eh sebab apa? Sebab you pun marah. Eh mana dia? Itu kan pandai baran dia. Benda yang sama semalam kau argue dengan aku kan. Kau kata definisi sebab, oh baran je, marah je, ah tu baran. So bila time kat aku, bila aku marah je bawa kereta, kau kata aku baran. Bila time kau bawa kereta, kau marah-marah, aku cakap kau baran, atas definisi kau semalam, kau kata otak. Oh, bila time kena kat aku, semuanya jahat lah. Bila kena kat kau, semua benda yang sama, jahat tu dia boleh convert tu jadi baik. Apa benda? Selalu benda tu memang, memang ni lah, dengan kawan-kawan kau ke, dengan siapa pun kan. Memang kalau benda tu kena dekat kau, ha, kan, ha, semua dia kata salah semua. Tapi benda yang sama kena kat dia orang balik, ha, terus jadi suci. Suci dalam debu. Wih, tu ada bot tu. Bot apa tu? Wih, lain macam bot dia ni. Nak tengok? Tau aku tengok macam ramai-ramai je. Hai Abang Zed, selamat pagi. Eh tapi Sabah ni pagi dia dah macam nak tengah hari dah ni. Aku rasa macam tengah hari dah ni. Pada pukul 9.30 ni kalau kat KL ni memang dah pagi sangat dah kan. Sini lagi pagi. Pukul 7 dah pagi dah mula terang dah kan. Lagi sikit. Zed, cuti bukan aku tak cuti, aku buat kerja. Aku buat kerja. Kan, ada bengkel. Kita orang tengah buat bengkel, lakonan bengkel ni. Produksi pun benda lah kan. Workshop. Kita ada, apa ni? Bengkel belia. Lepas tu kita ada, apa ni? Sumbangan ziarah Seni Madani. Kejap lagi, pukul 2 lebih lah. Selepas mayang lah. Lepas tu, besok kita ada belia punya program. Tengah hari terus pergi ke Intan Putatan ni. Kita ada sumbangan kepada 100 penyiat seni lah. 100 penyiat seni Sabah. Rosalinda rindu nak ke Finas mesyuarat. Oh, kerja mesyuarat je lah. Sebab kata orang perempuan semuanya betul. Mahihihihida. Ha, susah betul nak sebut nama kau. Betul. Ha, betul. Aku pernah berlaku. Aku naik kereta. Dia bak makan je. Kalau kau cerita bak makan je, memang paling susah di dunia. Aku tak tahu. Kalau aku dengan wife aku, bak makan lah. Eh, paling susah. Aku bila naik kereta kan, Aku cakap bini aku kan, aku cakap isteri aku, you decide lah mana nak pergi makan. Aku kalau bab engkau nak cerita pasal negara, ekonomi, apa benda yang melibatkan isu-isu negara yang tertinggi untuk kau suruh aku buat keputusan, aku boleh. Oh, yang ni tak boleh, apa-apa, aku terus boleh buat keputusan. Tapi bila bab makan je, aku paling susah nak buat keputusan. Itu yang paling susah dalam hidup aku. So bila aku duduk dalam kereta dengan isteri aku pagi-pagi, aku suruh dia yang decide untuk dia nak makan apa. Macam aku fleksibel, aku boleh makan apa je. Kau bagi makan apa semua boleh, kecuali yang tak ada sejalan eh. So aku bagilah. Dia decide. Sayang, you decide lah nak makan apa. I tak tahulah nak makan apa. You lah yang decide. Aku decide. Kita pakai kedai mamak je lah. Kedai mamak tak boleh lah sayang. Kedai mamak cik makan tusi, puri, apa benda lagi, canai, tak boleh, kolesterol. Kalau macam tu, you lah decide. Tak apalah sayang, you lah yang buat. You lah decide ni semua. Aku decide kak. Kan aku decide kau tak makan. Tak apa, I ikut. Okey, kita makan KFC. Alah, KFC. I tak makan lah KFC. Kolesterol lah, dia guring-guring lah. I tengah diet ni semua. Kan? Berbulu je kau kan? Kau berbulu je kan? Hei, kau suruh aku buat decision. Aku dah decide nak pergi mana nak makan. Engkau semua tak nak. Aku suruh kau yang buat. Engkau pula yang mengada-ngada kata suruh aku buat keputusan.
Jadi sampai lah kan, tak buat keputusan. Memang duduk je dalam kereta tu. Kau decide je lah. Selagi kau, kau fikirlah mana yang kau rasa nak makan. Nah, macam tu je. Aku ni tak kisah makan apa-apa. Ha, kan? Ha, so, bila last-last kan? Last-last, women's. Woman always right. Always right. Make sure dekat dunia ni, kalau nak buat tandas, buatlah tandas wanita tu belah kanan. Belah kanan. Dan supaya diorang boleh nampak. Nak pergi ke tandas pun, woman dengan man. Man left. Woman right. Because woman always right. Ha, nampak tak? Salam Jumaat, salam. Bro, what do you think about Sheriff? Eh, okay. Dan ni, Sheriff bagus. Cerita Malaysia yang plot twist. Plot twist, plot twist yang terbaik. Setakat ni ya. Yang aku tengok, Syafiq je. Terbaik lah buat plot twist yang mudah nak faham, komersial, yang tak dijangka, yang macam cerita Mat Saleh. Kalau yang lain-lain aku tengok tu macam, bukan kata tak bagus. Belum standard Syafiq lagi lah. Sebab Syafiq ni aku dah tengok standard, standard international lah. Sebab dia punya plot twist pun dalam filem kan. So anak datuk ni memang berjaya tu lah. Anak Datuk Yusof Salam memang power lah. Memang keluar semua apa ni, quality lah. Cerita-cerita yang quality yang terbaik lah. Lepas tu kalau kau tengok scope production, dia tak buat filem banyak kan? Tapi sekali dia keluar, semua filem-filem yang berkualiti. Berbanding dengan produksi lain kan, ada yang buat sampai banyak-banyak pun, tapi quality tak ada, no point kan? Sebab dia bukan fikir quality, dia mungkin dia fikir duit. Kan? Macam Datuk ni, dia fikir duit dan dia fikir quality. Dia jaga quality. Jadi bila jaga quality, secara tak langsung filem tak keluar banyak. Tapi sekali letup je, dah macam produksi yang buat banyak filem tu, collection dia lebih banyak daripada yang kau buat filem ni, berbanding yang Datuk ni buat 2-3 filem je dah boleh collect berapa banyak filem yang kau tengah buat ni. Contoh macam tu lah. Macam contoh, kau pergi makan durian lah. Kau makan durian, okay. Kau tak rasa ke korang sebagai pengguna diperbodohkan? Contohlah kan, aku bagi tahu lah kan, mungkin korang ada terasa benda macam tu kan. Sebagai contoh, bila kau nak makan apa, kau nak makan kau nak makan apa ni, durian kan, durian. Aku bagi contoh kita makan durian dekat SS2PJ. SS2PJ tu kan. So bila apa ni, SS2 tu kau pergi ke SS2PJ ni nak makan durian, engkau tahu durian diorang ni memang datang dengan spek yang terbaik. Memang datang spek yang terbaik. So kau tengok durian tu, kau kopik macam mana pun, buka kualiti memang terbaik kan. Lepas tu dia jaga kualiti, lepas tu dia jaga servis. Dia jaga servis, dia layan kau. Kau nak buka macam mana, engkau nak yang macam mana, dia akan hantar, dia akan kopik untuk kau. Memang terbaik lah. Dia akan bagi kau buka mana durian yang kau pilih. XOXO ke, udang merah ke, Musang King ke, D24 ke, and jantung ke, apa yang kau ni. Ada macam-macam, ada macam-macam type of durian kan. So kau buka macam mana, kau suruh dia buka macam mana, memang terbaik. Tapi engkau rasa tak diri kau diperbodohkan bila dia timbang dengan harga siap 1 kg tu mungkin 50, 20, depends pada type of durian yang kau pilih. Bila dia timbang tu, dia bukan timbang isi sahaja tau. Tapi durian tu, dia timbang sekali dengan kulit-kulit dia sekali. Kau faham tak? Dia timbang kulit dengan isi. Lepas tu dia tengok berapa kg, dia kira ikut timbang tu. Ikut timbang satu biji durian sekali dalam isi tu. And then dalam masa yang sama, yang kau makan hanyalah isi je. Kenapa kau tak buka dulu kan? Kau ambil je isi, kau timbang je isi. Ini kau timbang sekali, kau terbang. Bagus betul hotel ni. Kita nampak terbang, orang berenang bikini-bikini ke depan ni. Nampak tanjuk, ada kampung air. Okay, kita sambung balik. So maknanya bila kita rasa diperbodohkan disebabkan dia timbang sekali dengan kulit-kulit durian tu dengan isi sekali. Sebab tu dia punya kg tu meningkat. And then bila kali dengan contohlah kat situ RM50. Kalau 2 kg maknanya RM100. So RM100 engkau bayar saja je dekat diorang. Sedangkan kalau kau ambil isi, kau kopik durian tu, kau ambil isi je, kau timbang, mungkin tak sampai 2 kg, mungkin 1 kg je dapat RM50. Tapi kenapa kau orang boleh accept yang diorang timbang sekali dengan kulit-kulit tu sekali, dan kau boleh makan, dan kau boleh bayar walaupun mahal? Sebab apa? Sebab diorang jaga servis, dan diorang jaga kualiti durian tu. Kau faham tak?
Sebab tu, kalau kau diperbodohkan, dia timbang sekali dengan kulit pun kau boleh accept sebab kualiti dan servis yang terbaik. Nampak? Ha, macam contoh kan. Ha, bila dia dah kopik-kopik cantik kan. Lagi bila buka depan kau, oh busuk pula kan. Ataupun bila kau tengah makan, kopik yang nombor dua tu, ada busuk keluar ulat kan. Kau bagi tahu je kat dia, dia tengok, oh ada busuk, dia terus tukar baru. Nampak tak? Dia tak ada cerita banyak, dia tak argue dengan kau, terus tukar baru. Ataupun dia ada pekerja bangla kan. Kau bergaduh dengan pekerja bangla because of mungkin harga dan sebagainya kan. Tiba-tiba bila kau bergaduh je, dia cepat-cepat dia tukar yang kau gaduh ni ke tempat lain, dia pula sambung, dia terus bagi apa yang kau nak. Nampak tak? Servis. Nampak servis. Servis dengan quality. Jadi kalau dia bodohkan kau dengan timbang kira dengan harga kulit-kulit dan buah sekali pun, kau dah tak peduli dah. Ha, kau dah tak peduli. Sebab apa? Sebab dia jaga quality dan dia jaga servis. Faham tak? Ha, faham ke tak? Ha, sebab tu kita terima. Ha, ada supply and demand. Ha, so ada permintaan, adalah dia punya ni kan. Ada permintaan, ada penerimaan. Apa benda lah, mampu lah. Malak PKI ada tongkang. Ha, faham? Faham kan? Faham cikgu? Ha. Nampak tak? Bila kau diperbodohkan kan, dengan timbang sekali dengan kulit-kulit, tapi kau tak makan kulit tu, kau makan isi je. Asal kau tak timbang isi je, kenapa kau nak timbang sekali dengan kulit-kulit tu? Sebab dia nak dapat duit lebih. Ha. Kalau tak riba, ha, bukanlah dia orang. Ha, tu dia dia. Ha, itulah cara teknik dia orang nak untung lebih. Jadi kita pun terima je lah. Eh, nak makan benda yang baik, tak apalah, biarlah mahal sikit. Mahal sikit, dia bukan mahal sikit tau. Mahal berganda-ganda tau. And then bila kau diperbodohkan je, kau terpaksa accept lah kan. Sebab nak makan durian berkualiti sangat kan. Dengan servis dia layan kau dengan baik kan. Dia macam magician tau, magician. Ha, bila magic tu, dia menghayalkan mata kau tau. Kau pun tak nampak, sedang-sedang benda tu dia dah tipu kau punya. Dia dah trick dengan tipu daya mata kau tu kan. Ha, lepas tu kau diperbodohkan dengan magician macam, ui, terror dia ni. Ha, macam tu, macam peniaga tu lah. Ha, peniaga buah durian tu lah. Ha, tapi ada, ada peniaga yang meniaga, memang dia timbang isi je. Ha, tu, tu memang tak dapat untung lebih, tapi tetap dia ada untung. Tapi dia masih lagi tak menipu orang sangat lah. Ha, jadi dia tak ada untung berganda-ganda kerana diperbodohkan disebabkan timbang dengan kulit-kulit sekali. Ha, contohnya itulah. Kan? 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 Dia buat kapur, buat corak lantai, buat bunga, hiasan kulit kerang. Fikri, kau cakap apa ni? Aku cerita pasal durian tau. Kenapa kau cerita pasal kapur? Pernah makan kat Ikuan tak bang? Ikuan? Ikuan mana? Ikuan Hot FM? Eh, Ikuan tak hot lah kan? Dia cool eh. Macam dia cool eh. Abang Casanova? Huh, lain macam lah. Kami yang susah ni makan durian fikir 10 kali mahal sangat. Bulan ni bulan sudah dapat makan 2 kali. Ha, betul. Han. Kalau setengah tu, dia car kau mahal, buka. Huh. Aku pernah kena satu durian basah nak mampus dekat Keramat. Dia paksa aku beli. Aku pun beli dah sebab mak aku ada masa tu kan. Bila kopik-kopik, dah lah mahal. Sebiji dia car 100. Bila buka-buka, dalam tu kau dapat isi yang keras. Eh, aku macam nak penumbuk orang tu dah bagi 100. Kononnya besar, konon banyak isi. Bila sat lagi, bila buka je durian tu, kau dah bayar, kau dah buka, isi dia pula ni keras nak mampus. Hai, pening aku. Nak meniaga tu, meniaga lah betul-betul. Meniaga dengan ikhlas, jujur, amanah kan. Jadi barulah rezeki tu masuk tu pun rezeki yang halal. Kau jangan cerita yang orang lain kan. Orang lain tu memang dia Tuhan dia duit. Ha, kan? Bila Tuhan dia duit, apa cara sekalipun, walaupun menipu pun, janji dia dapat duit. Ha, janji duit banyak. Ha, macam tu kan. Eh bang, tak berlakon lagi ke? Hey you, Ali, I berlakon lah. 21 ni I berlakon dekat Bentong. Bentong Pahang. Kulit durian tak boleh buat apa ke? Boleh lah. Fikri boleh. Kan, macam-macam boleh buat tu.
Eh, tapi kan, kalau kau kau makan durian, kau kena praktikkan macam ni tau. Aku ajar kau kan. Kan selalu gila kita makan durian kan, pakai tangan kan. Kan tangan bau durian kan. Ah, bau durian kan. So, dia punya tips kan, dia punya tips, kulit durian tu, kau jangan buang. Kau pergi bawa kulit durian tu, kau tahu yang duri-duri tu kan. Kau buka air, kau letak bawah air kulit durian yang yang duri-duri yang hijau tu. Ah, ha, lepas tu dia jatuh dekat atas kulit durian tu, yang tajam-tajam tu, dia bawah tu ada air, kau cuci air tu kat tangan kau. Lepas tu kau bau balik. Hilang bau bit. Hilang bau bit. Ini sains eh, ini sains. Ha, tak cari kau cuba, tak cari kau cuba. Bau dia tak tak bau dah. Ah, ha, tu bau kau sabun dengan ni. Apa ni, kau cuci dengan sabun. Salam tuan. Yeah, best advice for newcomers. Ah, Leo, Leo betul. Aku aku cakap ni berdasarkan pengalaman. Ha, jadi bila pengalaman aku ni, aku kena share lah kan apa yang aku cakap ni kan. Macam peniaga-peniaga durian pun, kau nak peniaga, peniaga jujur lah. Janganlah kau timbang dengan kulit-kulit sekali. Kita orang makan, bukan makan kulit. Kita orang makan isi. Jadi kau timbang isi je lah kan. Ini nak dapat berganda-ganda punya duit. Ha, mungkin yang untung yang pertama tu memang halal. Yang selebihnya punya untung dikira sekali dengan buah-buah dengan kulit-kulit sekali. Ah, tu takut halal tak halal tu saya tak, saya tak tahulah. Itu korang lah nilai macam mana. Nah, betul tak? Ya, betul, betul. Eh, married you. Assalamualaikum, salam bang. Hadi, minat abang Zed berlakon dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, Linda. Sekarang saya kat Sabah buat kerja ni. Nah, saya buat kerja. Saya kat Sabah sampai 15 bulan ni. Sampai sepatutnya di Malaysia. Tiket tak ada. So, terpaksa balik awal. Hmm. Nah, ya, betul lah. Tiket tak ada nak pergi Sabah ni. Itu sepatutnya saya pergi 13 patut ini. Tapi dia kena extend. Eh, kita awalkan. 12 malam. Jadi lah sampai lah awal. Ya, betul. Saya makan durian buat macam abang juga. Cuci macam tu terus tak bau durian dekat tangan. Haa, Ali. Betul. Man. Tu yang abang pun try kan. Memang baik. Ui, hujan lah. Baiknya. Aku suka view macam ni. Kan ku cerita pada dunia. Bang, nak order bergedil? Okey, Zulaini. Aku bukan tak nak jual tahu bergedil. Bergedil sekarang, telur naik. Telur harga dah naik. Cili naik. Kentang naik. Apa lagi naik? Tahu pun naik. Jadi nak jual tu macam tak berbaloi harga RM10 tu. And belum kau campur e-hailing, p-hailing apa benda nak hantar kau punya ni, dia naik lagi sekali ganda lagi. Lagi nanya, takkanlah nak jual orang mahal. Kau faham tak? Ni yang buatkan aku jadi macam aduh, pening aku. Lepas tu yang kedua, aku nak kena bergantung kepada tukang masak aku. Tukang masak aku isteri. Isteri aku. Jadi kalau dia ada mood, dia mood dia nak ni, okey lah. Kalau mood dia tak best, dia tak masak sepenuh hati, nanya Pak Karim. Hmm. Nita Hamzah. Eh, Nita Hamzah pun ada lah. Lama lah tak tengok Nita nyanyi. Nita nyanyi satu lagu Sembilu. Tips hilang mulut bau dari durian pula. Okay, Zack, kalau kau nak hilang bau mulut, bau durian kat mulut kau, senang je. Kau cium mulut. Kalau kau, kau ada isteri, kau cium mulut isteri kau. Kalau yang isteri ada lelaki, kau cium mulut lelaki kau. InsyaAllah bau durian tu akan transfer ke mulut pasangan masing-masing. InsyaAllah, insyaAllah. Cubalah. InsyaAllah bau durian kat mulut tu hilang terus. Tu cara dia. Tu cara dia. Kan, mulut kau bau durian. Kan, kau nak jumpa orang lepas tu memang tak boleh kan. Nanti orang tahu kau bau durian. Kau dapat pasangan kau, kau cium mulut dia terus. Kau transfer bau mulut durian tu ke mulut dia. InsyaAllah bau durian tu hilang. Hilang terus. Kalau yang pakai gigi palsu tu hati-hati. Takut gigi kau termasuk kat dalam transfer ke partner kau punya mulut pula. Selain daripada bau kan, gigi palsu tu masuk sekali. Hati-hatilah nak tiup tu, kena kena ada cara, ada tip je lah. Hey, abang nak cakap. Tak, aku cakap benda betul. Kemam tangkai durian tu. Wih, tangkal tu selalunya orang dah potong habis. Siap, hilang dah terus. Kau kalau boleh duri tu, duri tu kau makan. Hilang mulut bau. Bau mulut, bau mulut kau yang bau durian tu. InsyaAllah. Tak terbayang ni. Durian ni, aku bayang, aku terbayang ni. Aku nak bayang matahari tak ada kat sini. Semuanya awan ni. Awan hitam ni. Ni awan nano ni semua ni. Awan nano. Awan nano, 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 nano. Nano. Awan nano, 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 nano. Awan nano. Dia macam itulah.
awan je, matahari aku tak nampak. Bang, kedai Banana View tak buka lagi. Dah habis dah Zulaimi, dah tutup bergaduh dengan JMB. Ah, tak bawa dumbbell pula. Tu nyanyi ke apa tu? Nita, Nita, aku tahulah kau selalu dengan mic kau nyanyi kan. Aku ni nyanyi tanpa mic tau. So, lirik dia aku tahu nano je kan. Yang aku tahu ada awan, ada nano. Jadi aku nano lah. Kan? Kau jangan sampai aku nyanyi lagu iklan nano tu. Nano, 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 nano. Bentang-bentang semalam aku duduk dengan orang Jepun. Cakap Jepun. Aduh, macam cakap itik dengan ayam je dengan dia. Hmm. Ha, kau jangan main Nita Hamzah ni penyanyi Malaysia Idol. Terciduk awal lah. Tak, Nita nombor berapa Nita? Nombor 2 kan? Dia nak lawan Jacqueline Victor. Mampus lah Jacqueline Victor power tu. Kira gemilang itu semakin harus ku kengkam. Penat lah nak buat macam tu. Guna banyak energi. Diorang ni macam tak nak telefon aku, dia nak pergi lawatan kat Putatan ni kan. Hai ya Allah. Abang Benny masih cintakan Zetik ke? Hai, cintanya di dalam drama, luarnya enggak. Luarnya dia cinta sama suaminya Mak Saleh. Akunya cintanya dengan isteri aku. Beda. Eh, ni sabar ni cakap bahasa Indonesia pula. Oi, Jack first season ah, saya second season. Eh, Nita. Habis yang first, second season tu siapa yang juara wanita tu? Takkan Nita? Kan? Siapa ah? Alif, Alif Aziz eh? Alif Syukri? Cinta luar biasa, goyang dengan Azman ke? Goyang dengan Azman. Goyang, goyang, goyang kepala, goyang, 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 goyang. Macam tu eh? Daniel yang juara. Daniel? Yang MC tu eh? Eh, hujan lah. Pelebat siut. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Ya, aku nyanyi dah tu hujan. Tu aku malas nak nyanyi. Hujan. Kau dengar apa dia hujan? Oi, dah tak hujan tak? Oh, ni orang panggil hujan lalu ni. Ni hujan lalu. Dia lalu je hujan. Lalu tu dia lalu salji tu. Sup, tu matahari. Tapi aku tak nampak matahari ni. Ni semua awan nano-nano ni kan. Semua hitam ni awan ni. Ni kalau aku nyanyi lebih sikit ni, habis semua lautan apa benda semua kalau hitam lah. So, better aku tak nak nyanyi eh. Kau suruh Nita nyanyi. Tak boleh nyanyi ni. Matahari pun aku tak nampak ni. Macam mana aku nak semayang ni? Ikut kiblat mana tak nampak. Sini ada. Oh, sana kiblat. Sana kiblat. Awan nano lagi. Itu aku malas nak nyanyi ni tak. Aku benci betul lah. Aku nyanyi je hujan. Hujan aku suka, Rahmat. Ha, hujan lah tak ada isu dengan aku. Cuma aku, aku yang ada isu. Sebab aku nyanyi, hujan tu yang turun. Ha, tu yang, eh tapi sekejap je dah lalu hujan. Oh, sebab awan ni hitam sekejap je. Salam Hadi. Hadi, Wan. Wan, ha, Wan aku kat Sabah, Wan. Stay mana tu bang? Hotel, hotel. Hotel, hotel. Awan nak Sabah, Sabah ke? Ya Nita, saya kat Sabah bersama Datuk Fizal Nita. Datuk Fizal di sini Nita. Ha, kena buat program belia Nita. Ha, jangan macam-macam kau punya bos. Eh, bukan, kau punya bos Rizman Huzaimi. Rizman Huzaimi aku jumpa dia kemarin. Ha, tengok filem Lahat Datu. Ha, aku jumpa bos kau. RZ member bos. Saya kat RZ, RZ member dekat Terengganu eh. Terengganu. Nan 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 nan. Ganu kita. Jangan Zek, ada lakon baru ke? Ada. Cerita Epok, Epok. Drama lah, drama LTM. 21 lah, 21 bulan ni baru syuting. Alah, nak terberak pula. Diorang ni pun tak panggil apa-apa lagi. Anak Harun betul lah. Ya, waalaikumsalam. Nyumpit, nyumpit. Orang Sabah kah? Sabah kah? Aku di Sabah ni. Tumbuk sama kau ni. Kau tumbuk sama kau. Tumbuk sama kau. Abang ni, eh. Abang ni macam umur 18.
kau nak apa ni? Ha? Kau cakap aku 18, kau nak apa? Kau nak suruh aku makan Cadbury lagi? Ha? Ke kau nak suruh aku minum? Tak haus. Cik, 18 adalah Anita. Jelil tu. Kamu lah, 18, okey. 18 tahun tak makan nasi. Assalamualaikum, Pak Zahiri. Yes, komen. Komen. Pijoy, pijoy. Berapa hari kat sawah? 15 balik. Hari ni, besok, lusa. Banyak kejo, banyak kijo, kijo. Banyak kijo ni. Ha, rambut dah je tu sebenarnya muda lagi. Flawless muka bang. Dah depan matahari ni. Eh, tak adalah matahari sangat. Dia ada dim-dim sikit. Awan dia tutup matahari tu, dia nampak cahaya-cahaya yang lighting-lighting yang memang lighting cinematic tu kan. Itulah dia. Itu yang kita cari. Abang bikin apa kat Sabah? Kijo-kijo hari Malaysia kan. Abang kena buat macam-macam kat hari Malaysia ni. Untung orang Sabah ni. Sebab sambutan hari Malaysia di Sabah bah. Hai Zaidi, bela nak berlakon lagi. Dah bela. Oi. Isteri aku masuk. Isteri aku masuk. Aku terpaksa gerak dah ni. Aku terpaksa gerak. Aku terpaksa gerak. Aku kena gerak. Isteri aku dah masuk. Aku kena gerak. Aku nak gerak. Kerja gapo tu be. Kijo ni lah, kijo kerajaan. Oh, kena buat. Buat gapo ni? Buat kijo sikit-sikit. Kijo kita kena nampak comel. Kena nampak comel, nampak molek. Hey, Abang Pendi. Hei, Mak. Kau panggil aku Pendi macam padi tu. Padi. Alamak. Bini aku. Bini aku, guys. Bini aku masuk. Jangan bagi tahu aku. Jangan bagi tahu aku. Bini aku masuk. Beh, sebab beh. Ui, bini terus ni, roh. Terus masuk ni, oh. Takutlah tu. Welcome to Sabah. Noi, welcome to Sabah. Thank you. Lama tak datang Sabah ni. Eh, hari tu datang Sabah sekejap je. Hari tu datang lagi sekejap. Tak sempat hari tu dengan industri kan. Buat kerja-kerja-kerja, buat talk, buat ciao. Then sekarang baru nak ni kan. Aku tengah seram hari ni, tak ada ni pula. Alamak. Bet, sebab bet. Beri lebe. Eh, mini aku sekejap masuk. Lepas tu hilang eh. Nanti kirim salam dekat bakal bos saya ya. Oh, bakal bos Dato' Fizal. Wow, so nice. Dato' Fizal eh. Duduk bawah dia seronok ah. Macam-macam dapat. Saya dapat G-Shock. Saya dapat ni, saya dapat tu. Bang, ingat tak dekat perpustakaan dataran tu kerja guard tu? Awak ke Asta? Awak yang guard tu yang bawa saya pergi memerut tu? Ya Allah, terima kasih lah Asta. Awak ke Asta tu? Itu aku pergi ni. Kau tahu tak? Itu aku pergi. Aku buat program Vista Belia Merdeka dengan Majlis Belia Wilayah kan. Masa itu menteri kononnya nak launch pukul 11. Aku dah sampai pukul 10 lebih. Tiba-tiba pukul 10.45, kau nak tercirit dekat dataran Merdeka. Kau nak tercirit masa dekat dataran Merdeka. Ih, kapal terbang lagi. Seronok. Macam duduk kat Hong Kong tu. Tu kapal terbang lalu situ kan. Okey. Lepas tu, dah nak tercirit. Kau tahu dekat dataran tu punyalah ramai manusia. Aku ni nak memerut ni kat mana tau? Kat mana? Kau ni tak tahu. Lepas tu, aku tengah terfikir. Mana aku nak terberak ni? Butuh aku bergagau-gagau cari kat dataran tu kan. Dengan padang besar apa benda dah nak pergi. Nak launch menteri punya ni pula. Tak lagi aku beria cari. Lepas tu aku jumpa dah satu guard. And dekat situ. Aku tanya kat guard tu. Aku cakap, bang. Toilet yang berdekatan kat mana dia tunjuk. Tu dekat sana public tu. Dekat dataran kelab tu. Apa benda gajadah ni semua ni. Aku cakap, ya ke? Aku pun macam, alamak. Takkan aku nak berak dekat public ni kan. Sebab nak tercirit ni. Ini kalau aku press ni. Mau jadi exhaust RSZ 2.0 nanti kan. So aku jadi macam, alamak, What the fruit, macam mana ni. So aku nego lah dengan abang guard ni. Bang, dekat perpustakaan ni
tak ada ni ke tandas? Kan? Lepas tu abang tu tengok muka aku. Ah, boleh, boleh bang, boleh. Tu dia bawa aku pergi ni lah, tandas kat pusakaan tu. Masa tu pusakaan tak buka lagi apa benda. Aku masuk, guard tu bagi aku toilet dia lah. Toilet dia lah. So, wah, okey, toilet dia okey. Problem dia, toilet dia ni, bila aku nak ceret, pintu toilet dia tak boleh kunci pula. Tak boleh kunci. Macam mana aku nak ceret? Dan benda dia tak tahan ni. Tu aku cakap, macam mana? Apa yang aku nak kena buat ni? Aku, ya tolak pintu tu nak kunci tak boleh, tolak kunci tak boleh, tolak kunci tak boleh. Lepas tu, guard tu tengok, eh bang, tak boleh kunci ke? Tak apa, tak apa. Saya ada ni, pegawai punya ni, cuba abang tengok dekat ni. So dia bawa lah dekat pegawai punya toilet. Alhamdulillah lah, toilet tu bersih guys. Aku boleh buka kasut, aku boleh buka stokin aku sekali. Kau ceret dengan tenang. Bersih, cantik. Aku terus, lepas aku ceret tu, terus aku cuci semua toilet tu. Aku yang cuci toilet tu lagi bersih. Nah, kau nampak tak? Lepas tu aku pasang balik, aku pergi lari balik kat ni. Aku terima kasih kepada guard tu. Kan, memang membantu aku sangat. Aku rasa yang tadi tu ke, Astag, Asad ke apa nama tadi kan. Aku rasa dia yang tolong aku. Terima kasih lah guard-guard tu. Dia bantu aku kan. Untuk aku, memang betul masa time tu aku memang dah tak cirit. Dan memang aku tak boleh nak tahan lah. Memang tak boleh nak accept lah masa tu kan. Aku kata apa nak jadi, jadilah masa tu kan. Aku dah tak boleh peduli lah. Asal aku dah sampai dekat dataran masa time tu lah dia nak buat hal. Kan, masa aku kat rumah dia tak nak buat hal pula. So, Astag, ya saya bang. Astag, terima kasih Astag eh. Kau membantu aku Astag eh. Kau memang penyelamat aku Astag. Kau memang Astag ni guys, dia yang guard yang aku ceritakan kau tu. Dekat pustakaan dataran ni. Dialah penyelamat aku. Kalau korang tolonglah, korang ceduklah Astag ni ramai-ramai. Bagi dia ramai sikit kawan-kawan kat TikTok tu. Tolonglah guys. Dia memang penyelamat aku masa tu. Ya Allah, aku masa tu nak tercirit betul lah. Memang masa tu tak boleh tahan dah masa tu kan. Nasib baik Astag ni yang jadi guard masa tu, dia membantu aku. Terima kasih Astag eh. Yo, hasta la vista, bebe. Nampak? Guys, aku ni sebenarnya, aku nak bagi tahu korang satu rahsia. Aku tak boleh lama ni. Aku tinggal 2 minit lagi untuk aku nak off, okay? Sebab tadi aku nak makan breakfast tu saja nak tunjuk korang. Tapi tak sempat lah kan. Tapi tak apalah, nanti kita boleh sambung lagi kan. Dan pula Astag, tak baik Syam Mikaela. Kalau kau nak jumpa Astag ni, dia guard yang terbaik. Bila kau jumpa dia dekat perpustakaan di dataran tu, Dataran Merdeka, dia duduk jaga kat sana. Dia membantu aku. Ya Allah, terima kasih Astag. Kan, hasta la vista, bebe. Astag, nama dia pun Astag. Astagfirullahalazim. Nampak macam tu dah. Kalau nama Saleh, hasta la vista, bebe. Dia Mat Saleh campur ni lah, Mexico. Kalau dalam bahasa Arab, Astagfirullahalazim. Dia macam tu. So kau pendekkan je sebab kau tak nak panjang-panjang kan. Kau letak panggil dia Astag je. Kau macam-macam. Kaki sawe. Kaki sawe lama tak jumpa kaki sawe. Sekarang saya dekat pulau sawe. Tak jumpa kat kau kat Cuman. Tapi aku jumpa pulau dekat KK. Kau tak kena balu ba. Astaga. Tu Astag tu. Ramai dah follow tu. Alhamdulillah lah. Astaga. Hai, Kak Ros ni. Hasta la vista. Dia kalau Mexico nama panjang dia, hasta la vista. Hasta la vista, bebe. Zed, bila datang Sabah? Merimpaya Borneo. Dah Sabah, dekat Sabah dah. Saya kat Sabah dah ni. Saya di Sabah dah, ba. Saya di Sabah dah, ba. Boleh, ba. Kalau kau, bla bla bla, ba. Macam mana lagu sesi tu aku pun tak tahu. Dia bawa kapal dengan bot tu boleh silang-silang kan. Tak kena ke berdebung sekali ke. Tak ada kan. Professional betul lah. Stylo betul lah. Ni yang seronok tengok Sabah kan. Bot-bot nelayan dia, dia punya ni. Seronok tengok bot-bot kecil jalan ni kan. Alamak, di mana? Dia hanyat. Dia hayat. Hayat. Aku dia hayat. Kau Suterhaba ke? Tidak, aku tidak di Suterhaba. Aku di tengah-tengah city ni. Aku di Hayat. Aku di Hayat bah. Jadi asal kat mana? Saya asal ni sebab mak bapak saya orang Pahang. Saya lahir dekat Gombak, Selangor. So mesti stay hotel Hayat ni. Betul. Cuba tengok ni. Hayat mesti ada benda ni, nampak. Nampak tak? Nampak. Bot-bot tenang je tengok. Situ ada kampung air, ada bot tengah berjalan, tenang tak? Bawah tu ada orang ni kan.
Nampak tak? Tengok view sikit. Tu view. Nampak? Tenang tak? Gombak. Bang tak berlakon dah. Berlakon. Cantik. Hai Zed. Hai. Hayat. Kuseng aseng. Ya, 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 ya. Kek-kek hujan sekarang ni. Ya, hujan. Sedap. Sedap tidur. Tapi ada kerja. Ya, tenang dah. Tenang dah. Tenang dah. Bang, diet ke? Tahu pun. Hanya baru saya balik dari KK semalam. Baru balik KK. Oh, aku sampai semalam. Bang, kat mana ni? KK. Aku di KK Sabah ni. Oh, tu nampak bot tu. Botnya laju macam kapal selam. Terus terbang sampai ke Sarawak. Okay guys, aku ni terpaksa nak ni dulu. Aku nak pergi mandi sambil nak memerut. Minta maaf lah aku tak boleh lama sangat dengan korang. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain-lain hari. Sebab dia punya internet ni power. Pasal tu aku live ni kan. Nampak tak? Okay bos, kita jumpa lagi. Aku nak kena buat kerja ni. Have a nice day. Lepas tu kita nak hayat solatu khairu minan nau. Solat itu lebih baik daripada tidur. InsyaAllah kita akan berjumpa di masjid di Sabah ni. Dan lepas tu kita ada program ziarah Seri Madani di Hotel Hayat dengan dua penerima daripada Pekat Seri Sabah melalui Finas dan Kementerian Komunikasi. Dan esoknya hari Town Hall Industry, kita ada program belia, kita ada program belia, bengkel belia. Kita ada dua artis daripada Sabah, satu Mr. Yuri, satu Mrs. Liana. Dua-dua adalah pelakon dari Sabah, artis-artis daripada Sabah yang akan berada di Dewan Putatan. Aku tahu ni, aku dah lupa dah. Ni Putatan ni. Kan Dewan Putatan, bengkel belia. Dan seterusnya menteri akan terus ke bangunan Intan di Putatan juga untuk menyampaikan lebih 100 penerima perkesur penggiat seni di Sabah. Jadi kita jumpa esok. Dan hari ni aku pergi riki-riki. Dan insyaAllah kita jumpa dekat Seniman Mana Mourinho. DP, kau pergi masuk IG. IG atau Instagram atau TikTok Seniman. Dekat situ ada nombor hotline. Terus WhatsApp dorang. Bagi tahu. Terus boleh renew kat situ. On the spot. Nampak tak? Cepat tak? Bang, ni kat mana ni? Sabarlah. Sababah. Kalau kakau, sababah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dah. Aku nak berak ni. Nak berak, nak mandi ni. Aku nak ada program. Okay, jumpa lagi. Di masa-masa yang ikut suka aku. Kalau aku dah boleh, aku akan live. Jadikan TikTok Zaid Zaidi untuk kau bercakap jujur. Supaya kita boleh mencari kebenaran. Dan korang tak terciduk. Ciduk, guys. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye dari